Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel Yunuro Project. Ya, pada kesempatan video kali ini gue akan ngebahas New Suzuki Brookman Street 125X modifikasi touring, teman-teman. Tadi teman-teman udah lihat kan beberapa gambarnya di awal. Jadi gue akan menjelaskan modifikasinya seperti apa ya, pakai part-part apa aja, teman-teman. Siapa tahu bisa menjadi inspirasi user Suzuki Brookman Street 125X yang ada di Indonesia ataupun yang masih mau beli gitu ya, bisa lihat dulu. Wah, ternyata Suzuki Brookman kalau dimodifikasi touring seperti ini. Nah, siapa tahu bisa menumbuhkan niat-niat juga ya, teman-teman. Niat apa tuh? Ya niat beli pastinya. Tapi sebelum gue lanjut, teman-teman jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini dulu supaya gue makin semangat bikin konten seputar roda 2 dan riding gear-nya. Oh iya, sebelum kita lanjut, for your information juga ya, teman-teman. Jadi untuk Suzuki Brookman yang ada di Indonesia itu kan baru bisa dibeli di event IMOS kemarin. Nah, distribusinya estimasinya tuh bakalan di bulan Januari 2024. Tapi kok bisa bahas modifikasi touringnya sih, Bang? Nah, jadi untuk bahasan modifikasi touringnya ini baru berupa gambar aja, teman-teman. Karena memang di Indonesia belum ada motornya ya, belum didistribusikan ke konsumen gitu loh. Dan untuk modifikasi touringnya ini dari SKD Bike World. Nah, teman-teman bisa lihat full videonya di kanal YouTube SKD Bike World ya. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Oke, lanjut. Jadi untuk modifikasi touringnya ini keren banget sih, teman-teman. Suzuki Brookman Street 125X-nya jadi kelihatan tambah gagah, tambah kekar, dan tambah garang. Hal pertama yang paling mencolok dari modifikasi touringnya itu pada bagian crash bar-nya, teman-teman, karena crash bar-nya ini full banget. Dari bagian depan nih, di bagian sayap mengalir ke bawah sampai ke deck, teman-teman. Terus di bagian belakangnya tuh juga mengitari ke dashboard gitu loh, teman-teman, untuk crash bar-nya. Terus crash bar-nya ada lagi juga pada spakbor depan. Jadi di sekitaran fender depannya atau spakbor depannya ya, teman-teman. Nah, bukan cuma di situ aja untuk crash bar-nya, di bagian belakang pun ada. Jadi dari bagian step kanan, teman-teman, bagian bawah ya, itu lama-lama ke atas crash bar-nya sampai ke belakang menutupi si stop lamp dari Suzuki Brookman Street 125X-nya. Terus mengalir lagi ke kiri, ke bawah, ke step sebelah kiri belakang, teman-teman. Jadi bener-bener full safety banget ya. Crash bar-nya itu bener-bener nutupin semua body-bodinya, teman-teman. Modifikasi selanjutnya yang paling terlihat pada Suzuki Brookman Street 125X-nya itu di sistem pencahayaan, teman-teman. Jadi dari paling atas nih ya, kalian lihat di bagian spion, nah di situ terpasang lampu sen juga, teman-teman. Jadi lampu sennya tuh nyala running gitu ya, dari bawah ke atas. Terus di bagian bawah sedikit, di atas lampu utama itu ada lampu tambahan, teman-teman, dengan dua mata ya. Di sebelah kanan dua mata, sebelah kiri dua mata, dan totalnya berarti ada empat mata gitu, teman-teman, dengan nyala kuning. Jadi ini udah ready banget buat touring lah pokoknya ya. Sistem pencahayaannya tuh ditambah banget, teman-teman. Terus kalau untuk lampu utamanya normal seperti biasa, tapi untuk lampu sennya di bagian depan dan belakang sudah diganti LED semua. Terus di bagian bawah masih ada lagi, teman-teman. Di bagian fender depan, nah di sini ada terpasang lampu D2 laser juga ya, teman-teman. Tapi dengan satu mata, di bagian kanan satu, sebelah kiri satu, dengan dua warna, bisa warna putih dan warna kuning. Wah, ini auto terang banget sih jalanan ya, teman-teman.
masih di bagian fender depan. Jadi Suzuki Brookman-nya ini menggunakan jalu, teman-teman. Jalunya ini berfungsi pada saat crash, amit-amit tapi crash ya, teman-teman. Jadi untuk garpu depannya itu, shock depannya tidak tergerus oleh aspal gitu, teman-teman. Dan selanjutnya, modifikasi yang paling terlihat juga kita berpindah ke area stang, teman-teman, karena di bagian stang juga banyak yang dimodif. Contohnya seperti penggunaan windshield yang lebih panjang, karena untuk windshield aslinya itu nggak sepanjang ini ya, teman-teman. Terus untuk di bagian belakangnya, ini kan windshield bagian depan ya, bagian belakangnya kalau kita lihat itu terpasang juga holder untuk handphone. Jadi bisa digunakan untuk map. Udah gitu holder handphone ini bisa digunakan juga untuk mengecas, teman-teman. Jadi enak banget ya. Selain itu, untuk hand gripnya juga sudah ganti. Dan di bagian ujungnya itu pakai Pro Guard yang berfungsi misalkan crash ya, teman-teman. Tapi amit-amit nih, jangan sampai crash lah ya. Untuk gagang si atau handle-nya si rem depan ini sama rem sebelah kiri, rem belakang itu tidak tertekan, teman-teman. Itu kan bisa menambah masalah nanti ya, kalau misalkan lagi crash terus ke rem, wah bisa jumpalitan, teman-teman. Oh iya, tadi ada yang keskip, teman-teman, sorry, di bagian lampu sen yang ada di spion. Jadi kan tadi di bagian depannya ada running LED-nya ya. Nah, di bagian spionnya, di bagian kacanya itu juga ada lampu yang menyala berupa arah tanda panah gitu, teman-teman. Ini keren banget sih. Gue juga baru tahu nih kalau ada lampu yang di bagian kacanya gitu loh, dan bisa nyala juga kedap-kedip berfungsi seperti lampu sen. Selanjutnya untuk modifikasinya kita turun ke bagian deck. Di sini terpasang karpet yang bertuliskan Brookman dengan warna hitam, biru, dan merah. Nah, terakhir untuk part modifikasinya itu ada pada bagian jok. Jadi joknya sudah di custom. Jadi terlihat lebih elegan lagi dan lebih mewah si Suzuki Brookman-nya, teman-teman. Oke, jadi seperti itu aja untuk bahasan modifikasi touring dari Suzuki Brookman Street 125X-nya. Kalau menurut kalian bagaimana? Silahkan berikan opini dan tanggapannya di kolom komentar. Oke, gua rasa cukup sampai di sini dulu informasi yang bisa gua sampaikan. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk nonton video gua. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share. Terus kalau teman-teman punya masukan atau saran buat konten atau buat channel ini, bisa bantu di komen aja. Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe sama nyalain loncengnya juga, supaya kalian mendapatkan notifikasi terupdate-nya. Oh iya, jangan lupa follow juga teman-teman Instagramnya di @yunoroproject. Karena sebelum gue upload ke YouTube, pasti akan gue informasikan atau gue posting dulu di Instagramnya. So, di Instagramnya nanti bakalan lebih up to date. Oke, gue rasa itu aja dulu. Sampai berjumpa di video seputar roda 2 dan riding gear selanjutnya. Oh iya, kalau kalian mau lihat modifikasi yang visual videonya gitu ya, teman-teman, yang tadi gue bahas modifikasi touringnya, teman-teman bisa tonton full videonya di YouTube SKD Bike World. Jadi SKD Bike World itu merupakan vlogger ngebahas putar roda 2 juga yang ada di India, teman-teman. Jadi itu mas-mas India ya. Oke, gue rasa itu aja. Thank you semuanya.